Oke, kali ini kita akan merefresh otak kita. Kita akan membuat video yang benar-benar untuk hiburan, untuk merefreshing otak kita. Karena aku sendiri kalau terus-terusan membuat video horor, video vlog, pasti di pikiranku itu-itu aja. Jadi kita harus sedikit merefreshing otak kita agar kita bisa berpikir lebih jernih lagi. Jadi kita bisa menemukan banyak inspirasi gitu loh, di otak kita, nggak hanya itu-itu aja. Jadi menurutku sih, kalau refreshing yang paling mudah itu dari gadget cuy. Dari HP kita bisa refreshing, menurutku sih, nggak tahu kalau orang lain. Menurutku dari HP kita bisa refreshing, kita bisa melihat video di YouTube, kita bisa lihat-lihat Instagram, sosial media yang lain. Banyak banget cara untuk refreshing cuy, nggak harus keluar, nggak harus main. Jadi sebelum itu, selamat datang di channelnya Semua Konten Rocky TV. Oke, jadi kali ini dengan tema kita yang refreshing, intinya kita akan reaction. Ini pertama kali video reaction dari Rocky TV, jadi kalau ada kurang lebihnya ya kalian bisa maklum lah. Jadi jangan lama-lama, langsung aja masuk ke video yang pertama. Ini sih ada sebuah video dari tampilannya aja, dari depan itu udah apa ya, kayak lucu itu loh. Jadi kita tonton aja deh. Ini pasti anak ini bibirnya langsung monyong cuy. Bayangin aja, ini nasi masih panas loh cuy, langsung dimakan. Oh, dia kayak nyanyi cuy. Emang kalau di negara plus 62 itu sekarang ada-ada jauh lah anak-anak di sini cuy. Jadi ya kita harus memaklumi lah kekreatifan anak-anak Indonesia itu, memang kreatif banget. Oke, kalau gitu kita masuk ke video selanjutnya. Video kedua ini agak bucin sih. Jadi buat kalian yang jomblo-jomblo mungkin sedikit baper. Wasik. Ini langsung aja deh kita tonton. Ini aku lihat depannya aja udah ketawa cuy. Coba kita tonton. Wanjang. Kalau ini sih nggak bucin aja cuy, baper cuy. Kita lanjutin dulu. Ini cowok sama cowok, tapi yang satu sedikit gini loh cuy. Jadi aduh, wajar yang satu bales cuy, cium lagi. Gimana ini generasi penerus bangsa ini cuy, kalau gini. Aduh, aku gak bisa berkomentar lagi cuy. Ini di luar dugaan.
kalian aja yang komentar, kalian simpulin sendiri. Kita lanjut aja ke video yang ketiga. Nah, ini tak sempat bucin lagi nih. Sempat bucin lagi cuy. Pasti keren. Ternyata gitu doang cuy. Anjay ini orang. Aku nungguin dari tadi. Videonya gini-gini aja cuy. Anjay ini. Langsung aja kita lanjut ke video berikutnya. Nah, kalau ini video pemersatu bangsa cuy. Kalau video gini-gini tuh bangsa kita biasanya langsung bersatu. Wah, komennya itu keren-keren biasanya. Tapi ini kita tonton videonya aja. Senyumnya cuy. Video kayak gini aja itu bisa menyatukan bangsa cuy. Percaya apa enggak? Kalian buktiin sendiri. Pasti komennya banyak banget dan enggak ada hater yang ngejelek-jelekin. Pasti lucu-lucu. Oke, next video berikutnya. Ini kok Dilan. Tonton dulu cuy. Kita pulang sekolah bareng kan ya. Bentar. Ini Dilan kok suaranya jadi kayak gini cuy. Ada apa ini sama Dilan nih? Mau kagak? Gua bareng teman-teman. Gua bawa helm 3 lah ya. Pokoknya gua bareng teman-teman. Emang? Ngapa? Lu tahu gak kenapa gua marah? Ngapa? Lu tahu gak waktu lu gua suruh beli kangkung? Kenapa jadi beli kangkung, cuy? Lu tuh ngapain di sekolah kok beli kangkung? Henry cuy, musang peliharaan. Gara-gara lu telat beli kangkung, musang piaran kita mati. Cowok selalu salah, payah kali gelang. Dilan, gua gak suka lu ikut pergaulan teman-teman lu. Gua gak suka kalau lu ikut nyolong Astor. Nyolong Astor cuy. Udah gak nyolong Astor, tapi nyolong permen cuy. Lu gua ya. Ya udah sekarang begini aja deh Milea, gua nyolong kangkung aja dah. Ditumis enak. Kita pulang sekolah. Emang kreatif orang Indonesia cuy. Ini yang aku suka dari orang Indonesia itu emang kreatif banget. Oke, next video yang selanjutnya cuy. Pani cuy, ini kan apa ya, kondom ini cuy. Bentar, kok aku lihatnya aja udah geli ya. Ini video apaan sih? Ih,
kok bisa sih barang gituan langsung hidung keluar di mulut. Sakit ya. Ini terlalu goblok nih orang. Ini ada apa lagi. Ini captionnya, jangan sampai salah pilih lagi ya guys, kayak cewek yang satu ini. Emang kenapa? Emang kenapa laginya cuy? Kamu di sini punya laki itu pemburu hantu, bukan pemburu hantu, tukang eksplor. Makanya jangan takut ya. Iya, salah pilih laki. Salah pilih laki bangke. Ternyata cewek yang ngomong salah pilih laki cuy. Emang ngapain cewek-cewek cakep gini diajakin eksplor cari hantu? Apaan? Mending ajak kencan apa? Ini yang terakhir, ada sebuah percakapan cuy, bukan sebuah video. Jadi ini cuman percakapan, tapi ini menurutku ini lucu banget cuy. Beneran, aku lihatnya aja udah ketawa. Ya gak tahu sih kalau kalian gimana. Kalau aku sih ini lucu banget cuy. Nah ini cerita pendek. Papa, ma, kalau papa suka selfie gimana, boleh nggak? Mamanya jawab, boleh aja pa, asal jangan sering-sering. Papa jawab lagi, oke ma. Akhirnya si papa hanya seminggu sekali pergi ke rumah selfie, dan si papa bahagia sudah dapat restu. Anjay, ini sih gila sini. Ternyata selfie itu orang cuy. Bayangin aja, ngomongnya selfie, kirain kan selfie foto gini. Ternyata selfie orang. Jadi udah dapat restu cuy. Manja ini orang emang. Siapa sih yang bikin ini? Jadi cukup sekian dulu video kali ini cuy. Semoga kalian bisa terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe cuy, karena itu semua bisa mensupport dan lebih semangat lagi untuk membuat video-video untuk menghibur kalian semua. Kenapa aku bikin video reaction? Yaitu tadi, karena aku ingin menghibur kalian semua. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.